Di Sagiringan Eta, Bupati Bandung Barat, A.A. Umbara Sutisna, meredi warga nasangkan salawasna waspada, lebang yang harapan musibah anu remena rajang sawatara lalawak di Kabupaten Bandung Barat, dume usum hujan masih bakal narajang tepi ka akhir bulan Maret. Liantik itu dirina meredi BPBD sangkan ngaroncatkan kasayagaan dina usum ngiji tahun ieu. Hawa ekstrem anu karandapan sawatara waktu katompernakeun di sababaraha daerah di sakuliah Jawa Barat, anu salah sahijina Kabupaten Bandung Barat, tepi ka nguniangkeun musibah alam timimiti tanah urug tangkal rungkat tepi ka musibah sejena anu remen ngalantarankeun korban boh material boh jiwa. Eta hal teh jadi salah sahiji puseur panitenan khusus pamarentah Kabupaten Bandung Barat ayeuna. Pangnakitu Meh Sakumna Kecamatan di Sakuliah Kabupaten Bandung Barat rawan katarajang musibah alam utamana tanah urug, tanah ngiser tur tangkal rungkad. Samalah kiwari, sebagian daerah di Kabupaten Bandung Barat mimiti katarajang musibah caah. Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna meredih warga sangkan salawasna waspada nyang hareupan musibah alam sarta meredih pihak BPBD Bandung Barat keur ngaroncatkeun kasayagaan sarta mampu ngungkulan mangpirang musibah alam anu narajang lalawak Kabupaten Bandung Barat. Begitu biasanya paling Bandung Barat kan longsor, tapi sekarang sudah ada banjir juga. Dan waspada saja, hati-hatilah kepada masyarakat, lebih bagaimana apalagi yang punya anak-anak kecil itu harus lebih waspada. Status longsor saya sudah ini BPBD, lebih karena ada tanggap darurat harus cepat diantisipasi, walaupun sebetulnya mekanisme yang ini kadang-kadang agak susah juga ya untuk bisa bantu ke masyarakat, tetapi bagaimana kita lebih turun sebelum ya apa yang lain turun, ya harus BPBD dulu yang turun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.